Yo, balik lagi di Supermoto Art Channel. Gue udah lama gak bikin video. Seminggu kemarin gue sakit. Gue sakit tipes kemarin, jadi perlu banyak istirahat. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tips and trick buat nyeting rem depan. Biasanya kan kalau rem ini digantinya kalau udah habis aja. Nah, ini juga rem depan itu harus dirawat juga ya. Jangan nunggu nggak ada remnya baru kita ganti ya. Karena di dunia freestyle itu rem tuh nyawanya lah. Nggak bisa sembarangan kalau rem ya. Terus pantengin aja ya, lihat aja gimana. Jadi kalian logor apa baunya tuh logorin dulu di atas, karena kalau logorin nggak ada pegangannya susah banget untuk dibukanya. Nah, biasanya kan kalau rem tuh nunggunya sampai kan pas rem habis baru kita gantikan. Nah, ini buat minyak rem juga kita harus perhatiin juga, karena gak selamanya minyak rem bisa dipakai. Terus tingkat kepanasan di berapa derajat Celcius itu bisa nyebabin rem blong. Nah, kebanyakan yang rem blong tuh remnya nggak pernah di perhatiin minyak remnya. Jadi gue sekarang mau sekalian bersihin semuanya. Nah, kalau ngebersihin sih yakin gue semua bisa. Nah, untuk tahap akhirnya itu nyetelnya itu yang agak ribetnya. Jadi gue bakal ngasih tahu cara nyetel yang baik dan benar. Bukan baik dan benar, nyetel yang cepat dan benar. Kita sekarang bongkarin dulu aja satu-satu ya. Nah, yang jarang kita perhatiin tuh ini bagian kaliper ini. Biasanya kalau ganti kanvas ya diganti aja, nggak pernah dibersihin. Ini fungsinya gede banget nih buat pengereman. Jadi harus benar-benar terawat dan diperhatikan juga ya. Sekarang tinggal kita copot piston ini, dua piston ini. Harusnya tadi sih bukanya waktu masih ada, jadi tinggal dipencet.
kayak gini tinggal cuci aja pakai sabun nih. Kalian bisa lihat akibat nggak pernah dibersihin tuh kayak gini nih jadinya. Nah, banyak apa? Kotoran di dalamnya. Lihat, kelihatan nggak? Kalau udah dibersihin semuanya, udah kira-kira ya kelihatannya bersih. Terus tinggal kita pasang lagi aja. Pasang ke tempat semula. Ini udah gue pasang. Tinggal pasang strem. Yang agak malesnya tuh biasanya finishing, bagian pengisian oli rem. Itu biasanya kalau yang awam susah untuk di stylenya. Jadi ada tips, ada trik-triknya biar nyetelnya gampang, nggak capek. Ntar gue liatin ya caranya kayak gimana. Itu kayak gini nih caranya, tinggal isi aja minyak remnya dari atas kayak gini. Oh ya, yang rekomen tuh minyak remnya yang penting dot 4 ya, nggak mesti harus Prestone aja, yang penting minyak rem kalian itu dot 4. Kalau di atasnya udah diisi, kayak gini, kalian tinggal buka bagian bawahnya, bagian epal angin. Nah, tinggal diemin aja. Jadi atasnya dibuka tutupnya, bawahnya juga dibuka, biarin aja ntar juga keluar sendiri anginnya. Udah diemin aja kayak gini, ntar juga keluar sendiri anginnya. Nah, ntar finishingnya baru kita kompa berapa kali. Nah, kita lihat ya, ntar anginnya keluar sendiri dari sini. Ininya apa, kalau udah posisi kayak gini nggak usah dimainin juga, diemin aja sendiri.